Semua orang tahu kita kan bersama bila sampai waktunya. Datanglah padaku, hadir dalam mimpiku agar dapat ku bermanja denganmu. Ya, ini dia. Hitam-hitam menawan kalbu, hitam-hitam biru hitam mata hatiku. Ting-ting, titin adalah kereta Recon pujaan ramai. Pujaan dia, pujaan Abang Tamizi kita yang asalnya nak beli kereta ni. Tetapi dia pergi 3 tempat, 5 tempat saya rasa. Pergi masuk bank putih tak lepas. Pergi masuk bank, bank color biru pun tak lepas. Pergi masuk bank color putih juga. Nah, bank tu color putih pun tak lepas juga. 1, 2, 3. Wow, dia nyanyilah. Hamba nyanyi apa? SOT. Ah, SOT sampai orang kata sampai tiba masanya. Kita kejap lagi. Okey, kita bersama dengan Abang Tamizi kejap lagi. Ini dia kereta yang dipilih, yang dicari setelah gagal beberapa kali untuk beli kereta dengan tempat lain, dan dia datang jumpa Cik Din Kanada. Hari ini dalam sejarah keretanya ada di sini. Semua orang sudah tahu sampai bila waktunya kita akan bersama. Semua orang sudah tahu kita akan bersama. Dan ting-ting-ting-ting, bila sampai waktunya? Oh, kau nak suruh kau nyanyi ke? Tak apa, kita nyanyi. Semua orang sudah tahu. Semua orang sudah tahu. Itu dah. Ting-ting, bila sampai waktunya adalah mereka. Belakangnya adalah keretanya. Adalah tanpa barang muka sebulan. 1,400. Dok-dok-dok-dok lebih je. 1.5 TC Turbo. TC turbocharge, turbocharge. Kita bersama dengan Abang Tamizi kita seketika lagi. Mana dia? Dia termanggu, termanggu, layu. Tapi layu di hujung Mekah. Lama-lama layu di hujung Mekah. Bang, kejap bang. Assalamualaikum bang. Salam. Saya kereta di belakang tu, pasal kereta idaman abang. Satu ketika sama ada Wildfire ataupun Odyssey, dia pergi tempat lain. Apakah cerita kepada abang ni? Kita cerita kisah-kisah yang berlaku dengan abang beberapa bulan sebelum jumpa Cik Dia kan ada. Apa cerita tu bang? Oi, susah dah lepas lah loan. 2-3 biji dia pergi tak dapat lepas. Tak dapat lepas ke? Bank, salah bank ke? Salah salesman ke? Tak tahulah. Dia bukan salah bank, tapi di cara diatur. Kita macam buat kuih ya. Kita buat kuih mudah basi. Kita buat kuih tidak menjadi. Itu ceritanya. Wow, semua orang sudah tahu. Bila sampai waktunya. Aku tak ada nyanyi lagu rem dia nyanyi tadi. Abang pandai nyanyi ke? Tak pandai. Tak pandai. Kejap lagi kita akan bersama Abang Tamizi kita. Dan abang, saya rasa 3 bank, 4 bank abang pergi tak lepas kan? 3 bank. Alasannya? Nama bersih sangat. Nama terlalu bersih? Ya, tak ada skor. Tak ada rekod. Tak ada rekod. Masuk tu scoring dah rendah. What? Gaji dia bersuara lah. Orang pun besar. Tu bawah tu berkepuk-kepuk duitnya. Berkepuk-kepuk duitnya. Dia datang dengan jumpa Cik Deng Ganda sekali saja. Bukan kusilat. Kupuh kanan, puh kiri. Jumpa Boss Bank. Boss Bank kata, ini boleh. Kenapa tak boleh? Bang, jumpa Cik Deng Ganda. Apakah harapan kali pertama jumpa saya tu? WhatsApp kepada saya tu masa tu. Ya, saya WhatsApp dengan harapan loan lulus. Tiba-tiba? Lulus. Orang rumah macam mana? Telatah rumah lulus tu untuk CV belakang ni. Terkejut lah. Terkejut kan? Pasal 3 bank tak lepas, tiba-tiba sampai kerja dia tu lulus. Mantap. Oh, lulus. Dengar cerita dia tanpa abang ni. Oh, iya ke? Tanpa geli-geli je. Tanpa geli-geli. Tanpa geli-geli abang ni. Betul lulus. Betul lulus. Lepas tu dia tanya, bayar muka ke tak? Abang cerita tak ada bayaran muka macam mana reaksi dia? Berjoget-joget kat dalam bilik tu. Takkan. Berjoget sakan. Nak pergi pasar raya sakan? Jangan. Dia berjoget sakan sahaja. Ting-ting-ting-ting. Itu dia. Kita nak tanyalah Abang Mizi kita. Kena Cik Din kan ada mungkin melalui FB rasa. Ya, betul. Daripada FB Live. So, macam mana telatah saya ataupun reaksi pada pandangan Abang Tamizi kita ni? Mula-mula tengok tu terhibur. Okay. Very informative.
Suka tengok gelagat Cik Din. Alhamdulillah. Suka tengok. Dia geram. Dia geram, dia nyanyi lagu Ram. Ram tu apa? SOT. Sengoti ke? Sampai semua orang sudah tahu. Kita kan bersama bila sampai waktunya. Semua orang sudah tahu. Kita akan bersama bila sampai waktunya. Itulah lagu yang dinyanyikan oleh Abang Mezi dengan geram, ram. Lagu Ram, lagu Ram. Bang, kali pertama Abang WhatsApp menggunakan kaedah WhatsApp kepada Cik Din Kanada. Komen sikit bang, apabila loannya lolos melalui WhatsApp. Macam pelik je. Ya betul lah, tak sangka pelik. Saya call bank. Call bank. Pastikan betul ke nama saya ni dengan IC kata betul lulus. Dengan salesman abang berjumpa kan? Dah jumpa juga. Lepas tu abang tak telefon bank, pastikan bahawa nama abang tu lulus. Ya betul. Oh. Double check balik. Double check. Double check abang ni rasa pelik. Tiba dengan Cik Din lolos. Rezeki dia. Rezeki dia bersama dengan Cik Din Kanada. Bang, pesanalah dulu. Awak rumah duduk dalam kereta tu nak balik. Nak round satu ronda. Ronda-ronda kota raya. Ronda-ronda bersama keluarga. Itu dia di belakangnya. Adalah kereta 1.5 turbocharged. Daripada Honda Civic rupanya. Bang, pesanan terakhirlah untuk mereka di luar sana. Kalau nak beli kereta, nak cari kereta, nak diki-diki pasal kereta, pesanan sikit bang. Carilah Cik Din. Cik Din kan ada. Ya, lupakan. Lupakan yang lain. Lupakan yang lain. Abang rasa macam buat masa je. Aku pergi jumpa orang lain. Di satu keluarga dia bagi tahu dah semua ni. Eh, aku nak beli kereta. Gaji aku lepas ni. Masuk, boom, kena tendang. Masuk satu lagi, kena siku. Masuk satu lagi, kena bergelimpangan. Kena tendang, kena terajang. Tapi dia bersama Cik Din kan ada. Boleh bang? Ha? Boleh. Bersama Cik Din. Alhamdulillah, dia kata bersama dengan Cik Din kan ada. Ting, 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 ting. Kita nak tengok bang. Sebelum abang kembali kepada keluarga yang di luar sana walaupun selepas hari raya, Honda Civic yang dikatakan susah pula tempat lain, begitu senang dengan Cik Din Kanada. Apabila kita nak register kereta tu bang, saya telefon apa macam tak percaya je, betul ke ada kereta ni? Betul, macam tak percaya. Tapi bila Cik Din kata ada kereta, ada stok, saya bersyukurlah. Bersyukurlah. Ha, bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Cepat dapat. Okey, kita nak tengok daripada langit turun ke bumi berapa yang wang ada. Ting 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 ting. Ini dah. Kau tengok, kau jengok. Bang, nampak macam satu, cik. Dua rupanya. Anak berapa orang, bang? Seorang aja. Seorang aja. Abang nak tambah lagi. Civic ni besar, dia kata. Belakang aku boleh tambah dua orang lagi. Satu untuk abang. Duit raya, duit raya. Abang kata dua-dua nak kat dia. Orang rumah dia tu segan duduk dalam kereta dia tu. Dua untuk abang. Ting, 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 ting. Eh, orang rumah dia nak hong. Pip, 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 pip. Sabar. Jangan hong, jangan hong. Ada. Ada bawah, bang. Menggelepoh, bang. Menggelepoh. Oh. Menggelepoh, menggelepoh. Menggigil apa kan? Ting, 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 ting. Daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Nampak macam satu, cik. Dua, cik. Tiga. Siapakah seorang lagi? Kita bagi orang rumah dia. Abang dapat dua ria. Dua keping. Dua ringgit lah kita panggil. Kita bagi lagi untuk orang rumah dia. Nak dua juga. Okey, yang pertama untuk orang rumah. Yang kedua, galakkan rumah tu, peluk-peluk abang tu. Peluk-peluk abang, peluk-peluk sayang. Yang ketiga, anak dia tadi. Nama apa anak tadi? Ahmad Idin Muhri. Ahmad, Ahmad Idin Muhri. Oh, nama Mak Saleh. Idin, Idin. Okey, untuk adik Idin kita. Ting, 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 duit raya. Duit raya, abah dia bagi RM5 je. Aku je tambah kosong. RM50 saja. Dia WhatsApp pada saya sahaja. Nombor keramat. Nombor yang mesti kau ingat. Nombor bini dia, isteri dia. Duk minat-minat. Nak suruh WhatsApp kepada 012-340-0034. Baik sekali bang. Cik Din kan ada. Semua orang tahu kita kan bersama. Lah Cik Din. Cik Din kan ada ya. Datanglah padaku, hadir dalam mimpiku. Mai, mai, mai sini. Akak-akak sayang. Abang-abang sayang. Abang sayang abang di mana? Bila sampai waktunya. Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Dalam mimpiku agar dapat ku bermanja denganmu. Semua orang tahu kita kan bersama bila sampai waktunya. Oh.